Wow. Sampai juga hari ini nasi gandul yang terkenal Betul. Banget ya guys. Ini namanya ada kulineran murah cek gitu ya. Wih, nah, satu porsi nasinya cuma 7 ribuan mas. Ah 7 ribu rupiah guys. Rame banget. Misi ya. Wow. Ke belakang. Ayo guys. Kanan kiri semuanya rame guys. Wuih. Oke. Bu, satu hari berapa ya porsi? Ya ampun, ini rame banget loh guys. Berapa porsi? 400 porsi guys. Wow. Bu, ini buat siapa bu? Buat aku. Makasih banyak loh bu. Udah. Ini udah jual berapa lama bu? 30 tahun. Saya aja baru 15 tahun umurnya. Ya udah kalau gitu saya mau cobain ya bu ya makanan-makanannya ya. Tapi nasinya tuh nasi biasa apa nasi gurih? Nasi biasa. Ya wes kalau gitu aku tak cobain ya bu ya. Makasih bu. Oke. Wah guys kita nggak bisa lama-lama karena ini ngantri banget. Let's go. Kalau kalian ke Semarang kalian wajib banget harus mampir ke nasi gandulnya Pak Mamet. Walaupun nasi gandul ini khas Pati Jawa Tengah, tapi Pak Mamet berhasil membawa nasi gandul ini jadi terkenal di kota Semarang. Yang biasanya kita temuin itu adalah nasi gandul hanya berisi potongan daging yang disiram kuah coklat ya guys. Tapi di sini isian dagingnya cukup bervariatif. Mulai dari daging sapi, babat, kikil atau koyor sapi nih. Sampai limpa ada semua loh guys, di sini lengkap banget. Harga nasi gandul di sini dijual tergantung pilihan topping yang kalian pilih ya. Serunya di sini aneka dagingnya tuh nggak dipotong-potong melainkan digunting di atas nasi putihnya. Baru deh dikasih semburan kuah coklat yang rasanya gurih-gurih manis. Buat kalian yang suka makan manis nih cocok banget buat kalian nikmatin. Walaupun isinya simple hanya daging dan kuah tapi rasanya bikin orang ketagihan. Karena disajikan di atas piring yang ukurannya tuh nggak begitu besar. Kayaknya kalau makan satu porsi kurang ya guys. Kalian wajib tahu ya guys, nama nasi gandul ini terinspirasi dari cara penyajiannya. Yaitu nasi yang ditaruh di atas daun pisang dan diberi potongan daging yang disiram kuah. Jadi terkesan nasi dan lauknya seperti mengambang atau menggandul dalam bahasa Jawa. Makanya disebutnya nasi gandul guys. Gandul. Kalau ini gandulnya ada di Semarang ya. Betul sekali guys ya. Kita cobain dulu ya. Ini yang daging. Ini yang dagingnya guys. Bentuknya kayak daging empal gitu ya. Udah disuwir-suwir. Kita cobain ya. Guys, lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasanya antara opor sama kari. Pantesan ini legend banget. Aku suka banget dengan tekstur kuahnya. Dagingnya lembut banget mas. Kalau datang ke Jawa, apalagi Jawa Tengah, harus cobain tempenya. Tempenya di sini selalu bagus guys ya. Tapi tempenya tuh ajaib ya ini, walaupun kesannya tuh kayak gak ada apa-apanya, tapi rasanya tuh endul, surendul, tak endul-endul, munah banget guys. Pakai sambal jangan lupa Mas Dimas ya. Pakaiin ini biar agak seger-seger. Nih yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas, daging itu kayak nangka ya. Kayak anak-anak digudek-gudek gitu gak sih mas? Tapi ternyata ini endol banget, kacau. Ya, sambelnya pedes banget guys. Terus sambel, daging, sama tempe. Simple banget. Dan kalau orang-orang yang gak suka sayuran, seneng nih makan di sini ya. Enak. Dia bener-bener daging, kaldu, nasi, mantep. Kikil. Ya, kikil ini adalah salah satu aspek pendukung yang penting banget di nasi gandul ini. Yes. Karena kikilnya paling cepat habis. Serius? Yes. Coba aku pengen penasaran. Lembut, empuk, kenyal dapat. Ini kikilnya bersih sekali. Ini paling enak dimakan sarapan. Oh gitu. Lembut banget guys. Tapi gurih. Harus diingat kikil itu nggak gampang nyerap bumbu. Betul. Tapi di sini bisa dilihat nih bumbunya nempel semua. Telur asin kali ya lucu ya. Bener. Pakai telur asin. Dan paling enak emang dimakan anget-anget. Dan apapun guys, yang namanya pakai telur asin, rasanya naik dua kali. Enak. Mantep banget. Dan ini telur asinnya tuh creamy banget guys. Endul. Oke, berikutnya ya. Ini nasi babat. Nih guys, mari kita cobain. Kayak anduk ya guys. Babatnya, wuih, gusti. Aduh enak banget. Rasanya benar-benar kayak daging yang udah empuk. Aku nggak tahu kenapa babatnya malah ada kayak rasa manis-manisnya. Betul. Iya nggak sih? Emang biasanya sedung agak manis ya Mas Dimas? Iya, dan lebih berasa. Mungkin karena dia tuh spektrum kulit luarnya tuh lebih nyerap. Oke. Lebih nyerap bumbu daripada kikil ya. Lala. Kalo,
Nih kayak ini, babat, nasi, perkedel. Boleh makan lagi guys. Menurut aku, perkedelnya bagus banget. Dia gak terlalu oily ya. Rasanya juga gak terlalu banyak potongan apa daun gak bawang. Gak bisa, karena dia harus bertahan ya. Lama ditaruh di luar. Betul. Ini. Ya, kalau terlalu banyak macam-macam. Oke guys, sekarang saatnya kita untuk memberikan rating Bikin Lapar ya. Ini berapa nih? Adalah kita kasih nilai 9. Yes. Congratulations guys ya. Bro. Pokoknya buat yang kalian. Yang mana yang lo suka, bro? Aku jujur basically semuanya aku suka banget, okay. Tapi di antara kikil, daging dan juga babat, aku suka kikil yang lama aku banget. Aku kikil juga yang paling enak, pokoknya kikil babat deh, top guys. Kikilnya guys. Di nasi gandul Pak Mehmet. Ini ada di mana? Cek Instagram Bikin Lapar Trans TV karena ini Bikin Lapar approved. Endul surendu, takindul kendul, muah. Ini sih benar-benar harus buka cabang di Jakarta deh guys. Benar-benar endol. Bumbunya tuh gurih banget. Jadi guys, sebenarnya makanan Indonesia tuh luar biasa banget, sempurna banget. Menurut aku campurannya di gudeg Butum ini top.